pergi ke rumah kita yang mari sebentar ya. Kalau orang-orang zaman dulu ya kena tidur malam. Ya kena kecek bobai-bobai habis cita-cita, habis cawe-cawe. Habis berapa puyuk nasi nak boleh. Warih klik rumah. Ha tu dia tu zaman-zaman dulu kena duk kecek panjang. Kita pun begitulah juga. Ramadan mari duduk dengan kita kecek panjang dengan kita. Balik dia tu nak wis mata dah. Iaitunya balik Allah Subhanahu Wa Taala ambil Ramadan ni sebagai hadiah kepada kita, suruh kita gelomok dengan dia. Duduk sekali dengan dia 29 hari, maka hari ni dia nak pergi dah. Memang kita pun berasa nak wayak kepada dia kalau pasang orang lah. Rasa nak pasang, nak wayak, nak wasiak. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد saudara saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari Ahad 29 Ramadan tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 1 bulan Mei 2022, 1 Persepakum 2565. Hari ini wandrengan orang-orang hijau kamakon adalah hari dia. Sebagai hari akhir bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah saya sengaja ambil tajuk ni mari bicara dengan kita semua, iaitunya dalam bahasa Arab yang katanya likulli bidayatin nihayah. Tiap-tiap benda yang mula adanya akhir. Maka hari ini dianggap sebagai hari akhir Ramadan. InsyaAllah Ramadan akan bersama dengan kita yang baki lagi. Kita kena kira jer. Lani pukul 5:30. Ada lagi lebih kurang 13 jer. Ramadan akan widak. Akan mengucap selamat tinggal dengan kita. Yang dia mari duduk sekali dengan kita lebih kurang 29 hari. Orang-orang Islam yang ada imej, ada nur cahaya sejak daripada belum Ramadan lagi. Duk kecek dah. Bila nak marinya bulan Ramadan? Pakat ceramah, pakat khutbah, pakat beri peringatan. Maka alhamdulillah kita ingat dah hari yang orang ramai-ramai pakat tengok anak boleh. Kita pun pakat caicot-caicot dengar gapakah daripada prakat cula raja menteri katanya nampak ataupun tak nampak anak boleh pada 29 hari lepas dah. Jadi masa berlalu sehari, dua, tiga, empat, seminggu, sampai ke empat minggu. Hari ini adalah hari akhir. Maka hari akhir ni biasa-biasanya kalaulah tetamu dia mari ke rumah kita, walaupun zaman-zaman lah ni orang mari ke rumah kita yang mari sebentar ya. Kalau orang-orang zaman dulu dia kena tidur malam, dia kena kecek bobai-bobai habis cita-cita, habis cawe-cawe, habis berapa puyuk nasi nak boleh warih klik rumah. Ha tu dia tu zaman-zaman dulu kena duduk kecek panjang. Kita pun begitulah juga. Ramadan mari duduk dengan kita kecek panjang dengan kita. Balik dia tu nak wis mata dah. Iaitunya balik Allah Subhanahu Wa Taala ambil Ramadan ni sebagai hadiah kepada kita, suruh kita gelomok dengan dia. Duduk sekali dengan dia 29 hari, maka hari ni dia nak pergi dah. Memang kita pun berasa nak wayak kepada dia kalau pasang orang lah. Rasa nak pasang, nak wayak, nak wasiat.
Ramadan pun begitulah juga. Kalaulah dia sebagai orang pun dia nak pesan juga kepada kita. Ada gapo ketik? Hak dia nak kata, nak royak, nak pesan kepada kita. Memang kita orang yang ada iman, ada nur cahaya di dalam hati ni, walaupun Ramadan bukan tuatun hak pasang orang dak. Tapi kita yakin bahawa kalaulah Ramadan tu boleh kecek, nescayanya nak pesan kepada kita beberapa perkara. Dia nak suruh kita ni jadi orang berjuru, jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang muttaqin, jadi orang yang istiqamah, duduk di atas jalan Islam, jangan geleweng, jangan penuh akidah, jangan rusak amal ibadat, jangan akhlak buruk, akhlak hina tak boleh. Semua orang Islam kena mulia, kena meningkat darajat kehidupan, makan ni kena halal, cara hidup yang betul, kerjaan cari makan, semua sumber duit masuk, rezeki yang masuk kena cuci, kena bersih. Tak ada orang-orang Islam makan cemar, makan benda-benda yang tak molek. Ada harta duk campur di antara hak halal katik, hak haram katik. Sebab Ramadan ajar kita supaya kita jernih, supaya kita baik. Cuba kita perhati amalan-amalan kita yang kita dah amal di dalam sebulan Ramadan ni, bagi orang-orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, taufik kepada dia. Alhamdulillah, semaya Jumaat tak tinggal, semaya sunat penuh, sehari-hari tak kira semaya apa-apa pun penuh. Amalan-amalan yang dikatakan amal soleh, ibadat-ibadat, semuanya sempurna dalam bulan Ramadan. Hak ni yang kita nak. Selepas daripada Ramadan nanti, jangan kita, kalau nak kata jangan kurang, boleh jadi ia tak serupa amalan kita, kita buat dalam bulan Ramadan dengan bulan-bulan biasa. Tapi kita jangan tinggal amalan yang kita sedang-sedang doa amal sampai ke akhir Ramadan. Jangan lupa 11 bulan lagi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita ambillah model yang kita doa amal dalam bulan Ramadan ni untuk kita amal berterusan sokmo-sokmo walaupun sikit. Nabi SAW cerita di dalam hadis, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan di sisi Allah, iaitunya amalan yang dikerja dengan berterusan, yang dibuat dengan secara semam-sama, taniang, walaupun sedikit. Ini kita pun kena macam tu lah. Kita akan bunyi sikit lagi penceramah Tok Khotik ke, akan royak katanya kera'ah hak kita habis dalam bulan Ramadan. Janganlah tak baca langsung selepas dari Ramadan. Poso-poso hak kita duk poso dalam bulan Ramadan hak wajib, jangan lupa juga amalan sunat poso sunat hari Senin Khamis ataupun hari 13, 14, 15. Kalau dalam bulan Syawal, jangan tinggal ni hari dalam bulan Syawal sebagai poso sunat pesan Nabi SAW. Jangan tinggal semaya tahajud, jangan tinggal semaya witir, semaya duha dan sebagainya. Jangan tinggal ngaji, cari ilmu pengetahuan. Jadi kena toniang semua hidup kita. Soleh, solehah kita tu kena wujudi ada semua setiap masa dan setiap tempat. Inilah ada pengesyorah daripada setengah-setengah ahli iktikaf katanya, selepas daripada ni di Masjid Subulus Salam kita ni, insya-Allah nak we adanya program pasang model hak Ramadan, iaitu nak we adanya sebulan sekali kita pakat puasa hari Senin ataupun hari Khamis dak. Patu nak we adanya hari Khamis malam Jumaat. Kita pakat mari buka puasa sini belaka, pakat mari buat we jadi serupa dengan Bani Yakat duduk dalam bulan Ramadan. Mari imarah masjid kalau sekiranya tidak ada keuzuran gapo-gapo mana, pakat mari tidurlah. Saya tak katanya mari hafal pak tidur. Nah, walaupun kita mari amal dengan beberapa program, nah, seperti baca Quran, semaya tahajud, semaya witir, zikir, munajat Allah Ta'ala, doa dan sebagainya. Ini adalah pun puang daripada hak kita rajin usaha buat dalam bulan Ramadan.
kita boleh jadi perhidup. Sama ada di rumah kita ataupun di masjid dalam masyarakat, kena berhidup ha-ha Ramadan yang kita alami. Sebab tu dah Ramadan nak akhir ni, kalau lah kita misal saja ni, sore-sore pakat waktu baik buah fikiran dia, dia nak kata gapo kepada Ramadan. Cerak nah, nak orang ada belakang ni idea didi nak wayak. Tapi memang kita pakat nasihat kepada diri kita lebih daripada kita nasihat kepada orang. Sebab diri kita ni adalah lebih mujarab, dia panggil. Lebih meresap, boleh apa ni, lebih sero. Gapo hok kita kata ke orang 10 kali 10 kali kita royak nasihat, tak sama dengan satu nasihat yang kita royak kepada diri kita. Tak kena panggil kita royak ke diri kita, royak peh. Supaya suih pelita, suih api tu, peh. Sudah lalu dah. Tapi kita royak kepada orang, kena ada atibai, kena ada hurai so, takut orang tak gambar, tak nampak hasrat, maksud yang kita duk nak. Tapi kita royak kepada diri kita ni adalah lebih daripada segala-gala. Walaupun orang ceramah 100 je, tak sama dengan kita royak kepada diri kita semenit. Sebab tu hidup kita ni adalah hidup yang penting. Kalau nak katanya kita nak royak gapo kepada Ramadan, Ramadan nak beri gapo kepada kita, memang setiap pihak bagi balik Allah Ta'ala dia beri Ramadan kepada kita, dia nak beri jadi kita ni ram tem-tem gapo hak dia royak di dalam Quran. Nak jadi kita terima belaka, rajin belaka, pakak teri apa ni, pakak insaf belaka, pakak telai belaka. Tapi balik kita nak telai setakat mana, wallahu alam. Hak ni duduk di masing-masing. Sebab tu dan saya pesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, pagi hari ni hari Ahad akhir Ramadan pada tahun ni, mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan kita menjadi orang muttaqin. Nah, hak ni saya mula-mula sekali, kita semua kena jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita kena jadi orang soleh. Kena jadi orang berjuru. Nah, kita kena jadi orang pahal agama. Ingat molek ni, benar-benar ni benar penting belaka ni. Kita kena jadi orang jujur, orang yang apa ni? Dia panggil orang yang molek dalam hidup. Tak ada pasal nak kelong, nak menipu, nak khianat, nak pergi buat dosa besar, jangan, tak ada. Kita kena duduk di atas as-siratul mustaqim. Hak kita duk minta tiap-tiap hari jadi sera dalam hidup kita, tunjuk kepada kita as-siratul mustaqim. Lepas tu kita kena mati dalam Islam. Saya harap katanya mudah-mudahan gapo hak saya royak kepada kita ni adalah benar tu juga hak saya kena amal. Untuk jadi sebagai bekalan bagi hidup kita nak jadi molek. Lepas tu saya akhiri sebagai ucapan pagi hari ni lah, ganti daripada duk baca ayat-ayat Quran, kita duk dalam suratul mukminun. Tapi tak apalah hak tu aman apa ni baca hak pasal yang teruh. Lepas pada hari raya boleh sari dua kita hubung semula ayat-ayat dalam suratul mukminun. Tapi hak nak share kepada kita pada pagi hari ni, boleh jadi pagi yang kita beri pun ramai dalam masjid. Lepas tu duk berasa tak ada rahban yakat ramai supaya macam ni tak. Tapi kita kena ingat katanya perhimpun ni kita di atas muka dunia, ya hanya sekadar ni lah. Tepat mana-mana dalam masjid ke, dalam padai ke, di tempat mana-mana, sekadar perhimpun ni yang orang ramai pakat mari duduk. Kita sikit lagi akan beri pun di dalam syurga insyaAllah. Nah, kita akan beripung di dalam syurga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sendiri royak kepada penduduk-penduduk syurga semua. Nabi royak, saya ambil perkataan Nabi dak. Nabi katanya uhilla lakum ridwani fala askhatu abada. Ini perkataan Allah Taala yang Allah royak kepada semua hamba-hambanya. Uhilla lakum ridwani, aku halalkan kepada kamu akan redha aku. Maknanya hari ni hei hamba-hamba aku semua, aku redha mung semua sebagai ahli syurga hamba-hamba aku yang mung duduk penat, lelah, letih, tak rok, lenguh
kena setengah-setengah orang kena duduk seksa di dalam dunia. Cuba kita gambar lah. Saya nak tarik sikit belum pada nak terjemah hadis ni. Cuba kita gambar orang-orang Islam kita yang dizalim oleh orang-orang kafir dan sebagainya. Kena duduk dalam gub. Kena seksa. Nah, kena cok api. Kena tike. Kena wak gotu. Kena wak gani. Masya Allah. Ini orang-orang yang dizalimi. Sampai kau kena mati untuk nak bela agama Allah Ta'ala di atas muka bumi. Nak jaga bombing tempat dia duduk. Nah, tanah air yang dijajah oleh penjajah. Nah, Yahudi, Kristian ataupun agama-agama kafir lain pun lagu itulah. Maka kita kena ingat kepada saudara-saudara kita yang dizalimi. Kita duduk sini, makan sini, kenyir kita makan. Tapi setengah-setengah saudara-saudara kita nah, tak ada makan ni, nak makan buka-buka puasa, Masya Allah. Dengan sekadar-sekadar ya. Kita dengan kenyir, metong bucik perut. Nah, daging-daging naik belakang ni dalam bulan Ramadan, teragi timah hari ni. Naik belakang ni kelun. Tak ada siapa kuruh orang-orang puasa. Masya Allah. Nih kita sini kena syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil hadis sat ni lagi. Uhilla lakum ridwani fala askhatu abada. Aku tidak akan marah murka kepada kamu buat selama-lama. Jadi Allah Taala tidak marah dah kepada kita apabila kita boleh duduk di dalam syurga dia. Dan kita kena minta banyak dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah doa yang Nabi baca banyak sekali. Saya yakin katanya tak ada orang Islam yang tak reti doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu dengan doa ni maka akhirlah sebagai ucapan sedikit sebanyak yang saya sapakan kepada kita untuk pagi ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.